Kericuan terjadi saat tim gabungan POTP, kepolisian dan imigrasi berusaha membongkar tenda dan membubarkan aksi para pengungsi Afghanistan. Para pengungsi ini menginap selama berbulan-bulan di depan kantor UNHCR Gedung Forum NEM, Medan Sumatera Utara Rabu siang. Aksi tarik-menarik sempat terjadi antara petugas dengan para pengungsi. Salah seorang pengungsi yang terlibat kericuan terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena jatuh pingsan. Pengusiran dilakukan karena keberadaan pengungsi di fasilitas umum sudah sangat mengganggu ketentraman masyarakat.